Banyak dari masyarakat di Indonesia penasaran untuk mencari tahu hal-hal berbau klinik atau mistis. Bahkan banyak yang menghabiskan waktunya, hartanya dan semua yang dimiliki untuk membongkar tabir klinik. Dan mereka tidak sadar, bahwa sedang menjadi boneka bulan-bulanan setan. Ahlus sunnah dan mayoritas kaum muslimin sepakat bahwa jin memanglah ada. Berbeda dengan pemikiran liberal yang tidak mengakui keberadaan jin. Mereka beranggapan bahwa jin bukan makhluk konkret namun kekuatan jiwa yang buruk. Allah SWT berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan pakaiannya dari keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." QS Al-A'raf 27. Salah satu contohnya adalah fenomena Nyi Roro Kidul, yang mana sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Nyi Roro Kidul dipercaya adalah penguasa pantai selatan Jawa. Bahkan, ada yang pernah menyaksikan sosok Nyi Roro Kidul tersebut. Menurut kisah yang beredar, Nyi Roro Kidul adalah putri raja bernama Kadita yang mempunyai paras cantik jelita. Namun, karena ada yang dengki, konon dirinya diguna-guna oleh dukun sehingga wajah cantiknya penuh dengan penyakit kudis. Hal tersebut membuat Kadita meninggalkan rumah untuk pergi ke laut selatan. Namun keajaiban terjadi, ketika dirinya menyentuh air laut, dirinya sembuh dan akhirnya menjadi sosok Nyi Roro Kidul. Menurut Islam, Nyi Roro Kidul sendiri adalah sosok perwujudan jin atau raja jin yang menguasai lautan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Sayyad pernah ditanya, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi beberapa ular," kata Ibnu Sayyad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hari Ahmad. Dari hadis tersebut, bahwa singgasana jin iblis di lautan memanglah ada dan salah satunya adalah singgasana Nyi Roro Kidul. Sementara itu, Ibnu Katsir dalam kitabnya, Bidayah wa Nihaya, menerangkan bahwa iblis memiliki banyak tentara dan memiliki istana di lautan. Dalam perspektif Islam, jelas bahwa sosok jin yang menguasai lautan dijelaskan dalam Al-Quran yaitu Surat Al-Hijr ayat 26-27 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Dari ayat tersebut kita dapat simpulkan bahwa selain menciptakan manusia, Allah SWT telah lebih dahulu menciptakan jin. Allah SWT juga memberikan mereka hidup di dunia meski dengan dimensi yang berbeda dengan manusia. Wallahu a'lam bisawab, lingkar kediri. Pikiran tanda hubung rakyat.com /